Jadi buah cemenda ini seperti ini ya, kalau dia di pohon, bismillah. Nah, dia ini sangat lucu dan imut sekali. Nah, jadi seperti itu. Ini pohonnya sangat tinggi sekali, karena ini masih di pohon yang asri. Di bawah itu ada pondok dan ada beberapa danau di situ. Dan ini mungkin kurang perhatian dari pemerintah. Jadi tempatnya ini masih seperti ini ya. Ini harus dibersihkan. Dan ini jembatannya ini dulunya bersih sekali ya jembatan ini. Ini jembatan ini terbuat dari kayu bulin semua nih. Ini jembatan. Ini kalau kita ke sana nih bisa tembus. Ini tangan saya kayaknya bergetar karena habis megang buah cemenda ini loh. Banyak yang sudah dimakan buah-buah cemenda. Nah, di sini kita bisa menemukan buah cemenda yang jatuh nih. Ini jatuh. Ini masih muda loh. Ini buahnya masih muda loh. Nah, masih muda. Ini banyak banget di sini buah cemenda. Coba nanti kalau dapat buahnya yang agak tua, kita nanti akan ambil ya dan bawa pulang. Ini buah cemendanya nih. Tuh. Ini di sini gratis kita makan sepuasnya. Banyak sekali guys buah cemenda yang jatuh dari atas pohon. Oke, sekarang saya akan keliling lagi untuk mengelilingi dan menyusuri tempat wisata hutan Jurung Tiga ini. Oke, bismillah. Allahu Akbar. Ini jalannya nih, apakah masih ada jalan ya? Ini bekas pondok, bekas warung. Oh, ini ada jalan. Ini belok ke kiri bisa, belok ke kanan juga bisa. Jadi jalannya ini sebetulnya menurun ya. Sebentar, ini jalan ada jalan apa enggak ya? Saya takutnya nyasar ini. Oh, ini jalannya tuh menuju ke rumah pohon. Tuh ada danau di situ. Tuh rumah pohonnya di atas sana. Tuh, bisa kelihatan ya. Ini jalannya tembus gak ya? Ini jalan menuju ke rumah pohon. Jadi tempatnya ini masih alami sekali, dan di sini kita bisa berselfie naik sepeda di atas trek. Nih,